Itu yang kami hormati di hari Pramuka yang paling penting yang dibaca Pak Priyadi tadi, kalimat dasar dharma terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itulah bentuk kerja cerdas kita, kerja keras kita, dan kerja ikhlas kita. Nyata sinkron Pak Pramuka dengan logo-logo Kementerian Agama. Dan marilah kita mencoba, dan itu juga sesuai dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. Yang pertama yaitu integritas. Bolak-balik diucapkan integritas, integritas, integritas. Jadi ucapan, pikiran, dan perbuatan harus sama. Mari kita berlatih. Sedekah mudah-mudahan dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah, kemudian diberi kesehatan, keberkahan hidup, dunia, akhirat. Terima kasih juga yang sudah sedekah kemarin, jariah bunga-bunga, mudah-mudahan hatinya berbunga-bunga, menyenangke wong akeh, terutama kepala nenek roh bunga sing api-api seneng kepala nenek, nyenangke kepala muka-muka entuk barokah. Baik yang berupa uang, kemarin alhamdulillah ada yang transfer 1 juta, tolong dibelikan kembang Pak Waik untuk kembang 5 pipa, hanya 1 juta. Ada yang berupa barang, semuanya adalah bermanfaat dan insya Allah akan barokai madrasah ini. Di doa-doa kita akan tembus kalau menyanyinya, mendoakannya dengan hati. Mudah-mudahan iftah lana ya Allah, nanti kita baca iftah lana ya Allah, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah. Jadi mudah-mudahan yang jariah tidak habis uangnya. Saya percaya karena satu orang yang jariah di sini malah semakin banyak rezekinya Pak Mujib itu. Yang belum mampu untuk jariah harta benda, mari kita jariah hati saja, jariah rasa, rasa senang pada madrasah ini juga sudah merupakan jariah yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarga besar MTSN Satu Pati akan selalu mendapat rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan karomah dari Waliullah. Semakin kita banyak menyebut, minta tolong kepada beliau, karena kita orang bodoh, kita orang banyak dosa, kalau langsung berdoa kepada Allah rasanya tidak sampai, hilang ninggalan. Maka dari itu kita minta bantuan kepada para orang-orang soleh, orang-orang takwa yang pasti dijamin surganya oleh Allah. Mudah-mudahan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Jangan khawatir, doa kita pasti dikabulkan. Nek ora saiki yo sesuk, nek ora sesuk yo sesuke, ora sesuke yo besok, nek ora besok yo sampai di hari besok di yaumul kiamah akan datang doa-doa kita itu. Dan sekali lagi, musuh yang paling berat adalah musuh dari dalam diri kita sendiri, dari hawa nafsu. Rasulullah sudah bersabda setelah perang, apa ini perang paling Badar paling gede-gede ini, kita baru perang dari yang kecil. Kok kecil piye kah Nabi? Besok ada perang yang lebih besar, yaitu memerangi hawa nafsu. Yaitu hawa, hawa mesti ngajak kepada kejelekan, kata Y. Ahmad kemarin ya, mesti hawa nafsu ngajak kejelekan.